Pelan-pelan. Naik. Iya. Wow, sudah 100 pas, guys. 100 pas ya. Kali ini kembali saya bersama Bang Rian. Kali ini Bang Rian pengen dibikinkan program terutama buat latihan di rumah, ya, membakar lemak. Nah, di hari keempat ini Bang Rian udah turun berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo ya, dari 102,6 ya, jadi kurang lebih 2,5 kilo, 2,6, betul nggak? Ya, 2,6 kilo. Nah, buat teman-teman yang pengen ngikutin perjalanan Bang Rian menurunkan berat badan, kalian bisa subscribe video Bodyfit, klik tombol lonceng dan klik tombol like-nya supaya kalian tahu perjalanan Bang Rian menurunkan berat badan, karena targetnya adalah 20 kilo dalam waktu 2 bulan. Nah, buat teman-teman yang pengen turun kayak Bang Rian, ikuti program Bodyfit supaya kalian dapetin program yang kalian mau ya, terutama buat teman-teman yang gemuk, yang berat badannya di atas 100 kilo, kalian bisa ikuti. Nah, kemarin kita udah latihan perut ya. Nah, latihan perut di rumah kalian juga bisa ikuti. Untuk videonya kalian bisa klik linknya di pojok kanan atas ya, sebelah sini. Sekarang kita akan coba latihan membakar lemak seluruh tubuh, nggak perut aja, dengan melibatkan seluruh otot. Otomatis lemak akan lebih cepat terbakar. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutan, langsung kita mulai aja. Yuk. Sekarang untuk gerakan pertama, Bang Rian, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu, ya. Buat teman-teman yang pengen ikutan, gimana cara pemanasan, kalian bisa ikuti gerakan yang akan saya praktekkan. Ya, pertama begini. Dorong tangannya ke depan, tahan, terus angkat ke atas. Nah, teman-teman bisa hitung kurang lebih 8 hitungan. Oke, cukup. Sekarang angkat ke atas, tahan. Tahan, kurang lebih 8 detik atau 8 hitungan. Baru naikkan ke atas lagi. Tahan. Oke, cukup. Sekarang tarik ke belakang. Nah, ini peregangan. Ya, namanya peregangan. Atau bisa juga nanti kita gabungkan dengan pemanasan. Ya. Peregangan sedikit. Ya, cukup. Sekarang peregangan di kaki. Nah, angkat ujung jari kakinya. Nah, teman-teman bisa ikuti gerakan-gerakan yang kita pandu supaya teman-teman bisa lakukan di rumah. Jadi, tahan. Cukup. Nah, sekarang tekuk kaki kanan. Ya, bagus. Tahan, tarik perlahan. Cukup. Ganti. Tarik, tahan, rasakan di otot paha bagian depan. Oke, cukup. Nah, sekarang kita akan melakukan pemanasan, memutar bahunya ke depan, memutar tangannya ke depan. Ini ya, kurang lebih 8 hitungan, balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus putar lagi, pergi lagi. 8, cukup. Sekarang gini, Bang. 1, 2, ya, ikutin saya bareng, ya, terus buang nafas, ya. Buat teman-teman yang pemula, mungkin masih kaku, gak masalah, cukup. Setelah kita melakukan pemanasan dan peregangan, sekarang kita akan melakukan latihan inti, ya, lari di tempat, ya, siap. Kita akan coba selama 1 menit. Mulai. Yuk. Ini aja ya. Good. Atur nafas. Tangannya goyangkan. Iya. Yeah. Terus kurang lebih 1 menit. Atur nafas. Good. Semangat. Siap. Oke.
30 detik lagi. Atur nafas. Oke. 15 detik lagi. Atur nafas. Masih kuat enggak? Masih ya. Oke. Ya, cukup. Sekarang kita akan masuk gerakan kedua. Buka kedua kaki. Ya, sekarang turunkan perlahan. Ya, pantatnya belum terbelakang. Sekarang angkat, tumitnya angkat. Ya, turun. Angkat tumitnya. Oke, turun. Angkat lagi. Turun. Angkat lagi. Ya, sekarang kita lakukan dengan cepat ya. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. 6 7 8 9 10 10 lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. Oke. Ya, kita istirahat 10 detik. Kemudian kita lari lagi. Oke, siap? Ready? And mulai. Nah, ini gerakan yang paling gampang yaitu melatih kardio kita. Lari kecil aja begini. Ya. Lari kecil, angkat tumit aja. Tarik nafas. Selama 1 menit. Menit. Tangannya ayun. Tangan ayun. Oke, ini udah parah nih. Terus. Kalian bisa pakai waktu, bisa pakai timer, bisa pakai stopwatch, atau kalian bisa lihat jam juga ya. Good. Semangat. Siap. Oke. Oke, 30 detik lagi. Oke. 15 detik lagi. Atur nafas. Masih kuat enggak? Masih ya. Oke. Ya, cukup. Sekarang kita akan push up. Ya, taruh sini, Bang. Kita ke depan. Ya. Kita lakukan sama 20 kali ya. Nah, Bang Rian. Gini aja. Cobra push up. Ya, satu, turun. Turun lagi. Dua. Turun. Tiga. Ya, bagus. Empat. Good. Lima. Enam. Good. Tujuh. Kerasa semua nih. Delapan. Bagus. 9 10 11 12 13 14 15 16 ya, 17 good, 18 19 20 gimana, rasa gak? Ya, ini untuk otot dada, otot bangun, sama otot lengan dan belakang ini terasa banget dulu mas ya kan? Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, buat teman-teman yang nggak bisa 1 menit, kalian bisa lakukan 30 detik atau 15 detik juga nggak masalah. Tapi kalau bisa 1 menit, lebih bagus. Oke, okay? Ready and go. Lari kecil aja, goyangkan. Ya. Tarik nafas, ya gitu. Terus, angkat pinggir-pinggir. Yo, gitu dong. Terus. Ya.
supaya turun berat badannya, ya kan? Iya. Terus, ya kita coba 1 menit pokoknya. Ya, buat teman-teman yang masih gemuk, kalian harus semangat. Ya, terus lancar lagi. Woo! Semangat lagi. Oke. Oke. Good. Semangat. Oke. Oke, 30 detik lagi. Oke, cukup. Atur nafas ya, kurang lebih 1 menit. Nah, sekarang untuk gerakan berikutnya kita akan melakukan pro ya. Yuk, tiduran. Bang, lihat kepalanya di sana. Oke, gitu. Nah, kita berlawanan. Siap, tiduran. Melatih otot perut, yaitu perut atas, perut tengah, sama perut bawah sekaligus. Saya contohin dulu nih. Buka, di kaki lurus, angkat. Ya. Angkat kepalanya ya. Oke, yuk. Kaki lurus. Siap. Mulai. 1. Yang pegang kaki boleh nih. 2. 3. Good. 4. 5. Kaki luruskan. 6. 7. 8. 9. Good. 10 lagi. 1 2 3 4 5. Kerasa gak? 7 8 9. Satu lagi. Cukup. Mantap. Yuk, jadi. Oke, sekarang untuk gerakan berikutnya ya, supaya gak terlalu capek, jadi jangan jogging terus. Sekarang kita angkat lututnya ya. Tangan di sini, depan. Siap? Siap. Mulai. 1 2 lagi terus. Kita coba 1 menit. Gampang ya, cuma angkat lutut gini aja. Yo. Ya. Terus. Lihatin lihat tuh. Nah. Terus. Terus. Enggak usah buru-buru. Enggak usah buru-buru, ini juga menguras tenaga ya. Terus lakukan selama 1 menit. Buang nafas. Ya. Terus kalau bisa pakai nyentuh tangan. Ya. Nah, ini sekaligus melatih otot perut juga nih. Terus. Kayaknya gampang. Masih ada 15 detik lagi. Saya lihat jam di sini ya. Terus. Oke, cukup. Aha. Gimana? Ya, istirahat 10 detik. Nah, ini dia high intensity interval training. Sekarang untuk gerakan terakhir. Nah, kalian bisa lihat tubuh saya. Ya, gini. Ya, angkat. Oke, kaki angkat, badan angkat ya. Tangannya tarik ke belakang. Oke, siap, yuk. Ready? Mulai. 1 2 3 4. Kaki angkat. 5. Good. 6. 7. 8. 9. 10. 10 lagi. 1. 2. Lututnya tarik. Tangannya tinggi lagi. Ya. 4. 5. 4. 3. 6. 7. 8. 9. 10. Oke. Ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita angkat lutut lagi. Siap. Ready.
Mulai. 1 2 3 terus 4 5 dan terus 6 7 pokoknya angkat aja. Nah, buat teman-teman yang gemuk melakukan gerakan ini, kalau kita melakukannya dengan benar pasti akan terasa. Terasa enggak? Berat? Berat. Terus baru 15 detik. Semangat. Lakukan sesuai kemampuan ya, enggak harus 1 menit, bisa 30 detik, bisa 20 detik. Jangan mudah menyerah, tinggi lagi. Sampai kena lutut. Sampai kena. Ya, 10 detik lagi. Jangan tangannya yang bergerak, tangannya diam, lututnya yang naik. Yes. Oke, cukup. Gimana? Lumayan? Lumayan. Oke, nah, teman-teman bisa lakukan 2 set atau 2 kali pengulangan, Bang. Kamu bisa lakukan di rumah, gerakannya sama. Kalian nanti Bang Rian bisa lihat videonya. Lakukan di rumah 2 kali pengulangan. Diulang lagi, ya. Gampang kan? Semuanya kena, dari otot dada, otot bahu, terus otot tricep, otot perut, perut bawah, perut atas, perut tengah, ya kan? Kaki kena, paha depan, paha belakang, pantat kena juga, pinggang, punggung, semua kena. Terus kardionya juga ada. Jadi buat teman-teman yang mau efektif membakar lemak, gabungkan latihan kardio dan strengthening. Menggunakan berat badan juga bagus untuk membakar lemak. Betul enggak? Keringatnya coba di shooting itu keringatnya. Lumayan, ya. Nah, kita harapkan dalam 1 minggu bisa turun 5 kilo nih harusnya. Hah? Oke. Okay? Ya, kalau 5 2 minggu udah 10 kilo. Ya, paling enggak 1 bulan itu 10 kilo lah. Ya kan? Bisa enggak? Bisa. Harus semangat ya. Nah, kalian nanti tunggu program pola makan Bang Rian. Kalau dia sudah berhasil, makannya apa aja sih? Kalian tunggu aja supaya teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Jadi intinya jangan menyerah, lakukan sesuai semangat. Karena Bang Rian saya targetin kalau bisa turun 20 kilo dalam 2 bulan ya, saya kasih 1 juta guys. Udah gitu saya training lagi secara private. Gimana kurang keren ya kan? Oke. Okay. Nah, buat teman-teman tetap semangat, jangan kendor, terutama buat teman-teman yang masih buncit, kalian jangan menyerah, ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, program latihan berikutnya buat Bang Rian dan buat kalian untuk membakar lemak. Makasih. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Salam body fit, tetap sehat dan tetap fit.